بسم الله الرحمن الرحيم.
Ada sawah mata kodam
يا بدر روحه في يا بدر روحه جميلا في عالم الدنيا.
Karena kuat waradah hadar ratib ala muhalibihi naballahu bih ibadi layali ramadhan wa kanat laylatul qadar sanata alab wa sabhina ihda wa sabhina wa alaf gala sayyidi awalu man sa'alahu ya'ni ar-ratib minna rajulun min bani sa'ad yugalu lahu amir as-sa'adi وأقامه بمسجد بلدة موسيه بإذن منا ولم نقيمه نحن إلا بشهر عاشوراء المحرم من السنة التي تليها ثم دركنا به رجلا يقيمه عندنا أي في حضرته قال نبع الله به وأقمناه سنة حجنا بالحرمين ayahduruhu jam'un bayugi babagia min zalikal hin yugrahu biha hatta antashar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi sadid lisani bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan kita di majlis yang mulia ini, dikumpulkan kita di tempat ini, di dalam berzikir, bertahmid, bertahlil, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat-tempat yang baik. Dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat-tempat yang penuh rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyambung daripada Sarah Rotibul Haddad. Wa kana qad warada hadzal rotib. Itu adalah telah adanya ini rotib ala mu'alibihi kepada apa yang mengarangnya ini, pada yang mengarangnya ini napa Allah bih, maka Allah memberikan manfaat ke dalamnya. Ibadi layari Ramadan, yaitu di sebagian malam-malam Ramadan. Wakanat Lailatul Qadar, dan itu adalah malam Lailatul Qadar di tahun 1071 Hijriah. Qala sayyidi awwalu man sa'al. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan yang pertama kali meminta kepadaku, yaitu rotib ini, rajulun min bani Sa'ad, orang laki-laki dari Bani Sa'ad. Yugalu lahu Amir As-Sa'adi, itu namanya Amir As-Sa'adi. Agamahu bi masjid baldatin musyid, dia hidupkan, dia baca rotib ini di masjid
di negeri Musyih biiznin minna, dengan izin kami ya dibaca Ratib al-Haddad di Masjid Musyih. Walam nuqimhu nahnu, ya kami belum menghidupkannya, nahnu illa bi syahri Asyura, kecuali ya kami hidupkan Ratib ini di bulan Asyura, di bulan Muharram. Ya, seperti kita malam ini, ya, malam ini sudah masuk bulan Muharram dan malam Asyura. Minas sanatil lati taliha, ya, dari tahun yang selanjutnya. Summa darikna bihi rajulan, kemudian mengikuti ya seorang laki-laki, yugimuhu indana, menghidupkan juga ya di sisi kami. Ai fi hadratihi, ya di depannya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Qala nafa'allahu bih, ya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan juga, wa aqamna, dan kami ya hidupkan juga pembacaan rotib ini, sanata hajjina, tahun kami melaksanakan ibadah haji, fil haramain Makkah wal Madinah, wa yahdhuruhu jam'un, maka hadir ya ramai yang hadir waktu kami membaca rotib ini. Bagia min dzalik, maka teruslah pembacaan, terus pembacaan rotib ini dibaca terus ya, sampai sekarang ini yugra'u fiha, ya dibaca rotib ini, hatta intashar, sehingga tersebarlah rotibul haddad ini, dibaca di mana-mana, dibaca di mana-mana ya. Jadi alhamdulillah kita pun ya di Cibaduyut ini di Bandung ya, di Al-Maqam samping makam seorang soleh ya, kita pun ya membaca daripada Rotibul Haddad ya, membaca maulid. Alhamdulillah ya, banyak sekali yang kita dapatkan di malam hari ini ya, vitamin-vitamin hati ya, ada vitamin badan, ada vitamin perut ya, ini kita dapatkan vitamin hati ya, yang mana harus disiramin terus hati kita ini dengan zikir, dengan tahlil, dengan istighfar, dengan sholawat ya, harus dipupuk terus dengan ibadah dan zikir ya. Besok ya insyaallah akan masuk daripada hari Asyura ya. Kalau malamnya sudah masuk malam Asyura ya. Nah, jadi kalau untuk puasa itu ya bisanya besok ya. Besok yaitu hari Asyura ya. Kita baca sedikit keutamaan daripada hari Asyura. Ma yatlubu fi yaumi Asyura min kitab Kanzun Najah was Surur. Apa yang diminta di kitab Kanzun Najah was Surur di hari Asyura. Minal matlub fi yaumi Asyura, dan yang diminta, yang diajarkan di hari Asyura, ayaf'ala ma sahha mimma sayati minal hisal waqad adda ba'duhum asyra hisal, yang diminta untuk kita lakukan di hari Asyura, di malam Asyura, di hari Asyura ada 10 perkara. Wa adda ba'duhum, yaitu dihitung satu persatu, yaitu sholat ya. Nah, kita banyakin sholat ya, malamnya, qiyamul lailnya ya, duhanya ya, banyakin sholat di hari Asyura, qabliyah, ba'diyahnya ya. Shaum, puasa ya, puasanya ini puasa ada dua daripada puasa tersebut, puasa sunnah bulan haram ya, bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, ini bulan haram namanya ya. Nah, ini pertama dapat pahala puasa bulan haram ya. Yang kedua ya dapat pahala puasa bulan hari Asyura ya, hari di selamatkannya Nabi Allah Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun ya. Itulah, jadi puasa
yang pertama adalah puasa Muharram, puasa haram. Ya, afdhalus siyam ba'da Ramadan, ya, shaum Muharram, ya. Nah, jadi dapat dua pahala. Apalagi yang punya ya godok puasa, ya. Jadi di ya di ya di dobelin, ya, bukan dobel lagi, triple sudah. Ya, godok puasa, ya, puasa Muharram, puasa haram dan puasa ya Asyura, ya. Nah, terus yang ketiga silaturahim, ya, besok itu dianjurkan silaturahim, ya, yang enggak jauh-jauh pakai telepon bisa, ya, kalau misalnya di mana, di Palembang, misalnya di Jawa, ya, kalau dekat-dekat ya saling mendatangi untuk silaturahim. Wasodakoh, ya, bersodakoh. Waliktisal, mandi Asyura, ya. Waliktihal, yaitu memakai sifat mata. Ada riwayat hadis, man iktahala bi ismit lam yarmut fi sanati. Barang siapa yang bersifat dengan ismit, ya, yang merah itu, bukan yang hitam. Ismit itu yang merah. Ya, maka dia akan dijaga oleh Allah dari sakit mata, ya. Waliktihal, waziarah alim, berziarah kepada orang alim. Wa iyadatu marid, dan menjenguk orang sakit. Wa masaha ra'sul yatim, mengusap kepala anak yatim. Wa tawassi'a 'alal iyal, dan juga melebihkan jajan kepada keluarga istri, ya, di hari Asyura, ya, kita lebihkan. Wa qira'atu suratul ikhlas, dan membaca surat al-ikhlas. Kul huwallahu ahad berapa alaf marrah, yaitu 1000 kali, ya. Wa nazama ba'duhum baqala fi yaumi asyura asyratat tasil bihasnatan walaha fadlun nugil sum sulli sil zid azur alim ad ud waqtahil ra'sul yatim imsah tasaddaq waqtasil wa wassi 'alal iyal qallimud dufran wa suratul ikhlas qul alfan tattasil. Ya, ini dibikin dengan abyat yang 10 tadi, ya. Di dalam hari Asyura ada 10, ya, yang bersambung, ya. Summa biha isnatain walaha fadlun nugil, ya. Sum, ya, puasalah, salatlah, ya, sil salawatlah, zur alim, ya, ziarah orang alim, ya. Ud, berziarah kepada orang sakit. Waqtahil, yaitu memakai sifat mata. Rasul yatim imsah, ya, usap anak kepala anak yatim. Tasaddaq waqtasil, sodakoh, dan mandi. Wasi alal iyal, ya, melebihkan jajan kepada istri. Gallim dufran, ya, memotong kuku. Wasuratul ikhlas, dan membaca surat ikhlas. Gul alfan tasil, yaitu dibacanya 1000 kali, ya. Wa minal matlub yaumi aidan ayyusilahu bitadarru wal ibtihal. Begitu juga di hari Asyura ini kita diajarkan, dianjurkan untuk, ya, tadarru, ya, salat, ya, khusyuk, memohon, berdoa, ya, mengharap, ya, mengkhusyukkan hati, ya, menghadapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna fiha fa'idatun 'azimah, sesungguhnya di dalamnya ada faedah yang sangat besar, ya. Wa 'aidatun fakhimah, yaitu ada hasil yang sangat banyak. Faqad zakara 'allamah ad-dairabi fi fawaidihi wa sayyidi Muhammad al-Amir as-Saghir fi risalati fadailul asyuriyah nagalan al-allamah al-jumhuri anna man qala yaum asyura hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 marrah kafahu Allah ta'ala syarra dzalikal 'am. Yaitu, ya, telah dijelaskan oleh para ulama tadi, barang siapa yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 marrah, 70 kali, maka
Allah akan jagakan kita dari kejahatan 1 tahun penuh. Ya, jadi dijaga oleh Allah dari kejahatan, kejahatan zaman syaitan. Ya, setahun ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Ajhuri aidan zakara sayyidil mad'u ghausun Rasulullah fi kitabil jawahir anna man qala yaum asyura 70 marrah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mala wa ni'man nasir wa qala fi hadha ad-du'a 7 marrat lam yamut dhalika sanah. Nih, siapa yang bacanya ini tidak akan mati tahun itu, ya. Ajalahu lam yuwaffiq li qira'atihi, kecuali orang yang tidak baca di tahun tersebut, ya. Jadi tahun depan dia lupa baca. Nah, ya, malaikat bisa mencabut nyawanya. Tapi kalau dia baca, ya, enggak jadi lagi malaikat, ya. Jadi malaikat itu mau nyabut nyawanya lihat ini orang ini baca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali di hari apa? Hari Asyura, ya. Jadi membaca surat Al-Ikhlas, ya, juga membaca ayatul kursi, ya, dalam kitab Fawaidul Muhtarah Saliki Tariqil Akhirah, ya, jamaah Fawaid Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, dijelaskan juga di situ man qara'a ayatul kursi, ya, 360, ya, wasitin, ya, 360 kali, ya, ma'al basmalah, ya, yaitu barang siapa yang membaca ayatul kursi, ya, 360 kali, ya, bersama bismillah, ya, bismillah ayat kursi, bismillah lagi, apa 360 kali, ya, maka dijaga oleh Allah dari gangguan syaitan, ya. Jadi membaca ayatul kursi, ya. Jadi banyak lagi keutamaan di hari Asyura, ya. Begitu juga kejadian demi kejadian banyak sekali, ya, dari cerita demi cerita, ya, yang kemarin kita ceritakan ada seorang, ya, orang miskin, ya, nggak punya apa-apa, dia dengar fadilah Asyura, ya, kalau di Timur Tengah di Arab sana hari ini, ya, dibacakan sejarah Asyura, ya, akhirnya dia pulang ke rumah, ya, waktu pulang ke rumah dibuntutin oleh fakir miskin. Waktu dibuntutin oleh fakir miskin, ya, jadi fakir miskin itu minta, ya, sesuatu, ya, untuk membantu hidupku, keluargaku. Kata, ya, pemuda itu, ya, dia ingat, ini hari Asyura, ya, hari untuk berbagi-bagi, bersedekah, ya. Dia nggak bisa nolak, walaupun dia nggak punya apa-apa, ya, ikut samaku, ta'al, katanya. Sampai di rumahnya, ya, dia nggak punya apa-apa, dia punya baju itulah yang ada di badannya, ya, diangkat bajunya, dibuka bajunya, ya, dia buka pintunya sedikit-sedikit, ya, maka dia katakan, ya, ya, wahai as-sa'il yang minta-minta ini, ambillah untukmu, ya, padahal dia cuma punya baju satu, dikasihkan baju itu, ya. Akhirnya apa, ya, dia tidur, ya, dia mimpi di malam tersebut dia melihat ada seorang perempuan, ya, bidadari, ya, yang mana bawa apel, ya, bawa apel wangi banget apel tersebut. Akhirnya apa, ya, dipecahkan apel tersebut, ya, menjadi baju, ya, ulah itu baju, ya. Akhirnya apa, ya, orang yang tidur ini nanya, ya, man anti, siapa engkau, ya, ana Asyura zaujatuka fil jannah, aku ini adalah Asyura istrimu di sorga. Wow, dia kan belum kawin, ya. Akhirnya apa, kebayang-bayang sampai bangun tidur dia cium bau kamarnya yang tadi katanya
Ya, dalam mimpinya bau, bau apa? Bau apel. Ya, di situ pun juga di kamarnya bau minyak wangi, ah, minyak wangi apel. Ya, akhirnya karena dia sudah terbangun, ya dia lihat di kamarnya apa? Dia ambil wudhu, dia sholat. Ya, sholat 2 rakaat di malam tersebut. Akhirnya kebayang-bayang terus, cantik banget perempuan itu. Ya, cantik, namanya bidadari. Ya, akhirnya apa? Ya, habis doa itu dia memohon kepada Allah, ya Allah, in kana hadza ru'ya haq ikbitni. Kalau benar-benar mimpi itu, ya, Asyura itu istriku, betul-betul istriku, maka cabutlah nyawaku. Ya, kepingin cepat minta kawin dengan bidadari. Akhirnya apa? Ya, setelah selesai doa itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikabulkan, ya, fastajabna. Ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi daripada cerita-cerita yang ada di dalam Asyura, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, warijna alal muslimin. Allahumma ihtim lana bil husna fi khairin indana, wa amidna ma bi sunaniha, wahsyurna ma zumratih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Suratul Fatiha wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al Fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا.